الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدهلوي dengan salawat terlebih dahulu. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Malam ini kita masuk kepada ayat ke-120 dari surat Al-Baqarah. Akhir pembahasan kita pada ayat 119 berkaitan dengan tugas Rasul diutus oleh Allah sebagai Bashir, pembawa kabar gembira, Nadir, pembawa kabar ancaman bagi mereka yang melanggar beliau. Kemudian ayat itu diakhiri wala tus'alu an ashabil jahim, bahwa engkau wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alih tidak akan ditanya, tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap mereka penghuni neraka jahim. Setelah mengatakan bahwa beliau tugasnya cuma menyampaikan sebagaimana ayat-ayat yang lain, antara lain wama a'udzu billahi minasyaitonir rajim wama 'alal rasuli illa al-balagh, bahwa tiada tugas bagi seorang rasul kecuali hanya menyampaikan. Setelah menyampaikan, umat menerima atau tidak menerima itu bukan tanggung jawab rasul, tapi merekalah umat yang akan memperoleh dari Allah. Kalau mereka menerima, pahala menanti mereka. Kalau mereka melanggar atau menolak, maka sanksi Allah yang akan mereka terima. Untuk Rasul selesai tugasnya.
Setelah itu persis masuk kepada ayat 120 yang intinya bahwa engkau wahai pribadi mulia Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, harus engkau fahami bahwa Yahud dan Nasara tidak pernah akan puas, tidak pernah akan rela sampai kamu mengikuti ketentuan mereka atau mengikuti agama dan ajaran mereka. Sebenarnya ada hubungan antara 119 dengan 120 ini. Hubungannya ialah Rasulur Rahmah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu memikirkan umat. Beliau selalu menginginkan agar umat menerima apa yang beliau bawa. Dengan kadang-kadang beliau sampai mensusahkan diri beliau, sebagaimana pernah kita kaji dalam surat Kahfi dan ayat-ayat lain, la'allaka bakhi'un nafsaka, seakan-akan Rasulullah mensengsarakan dirinya, memaksa agar umat ini menerima karena beliau kepingin agar umat ini selamat. Beliau menghadapi dua golongan yang pernah memperoleh kitab yang disebut Ahlul Kitab, yaitu Al-Yahud pengikut Nabi Allah Musa dan Al-Nasara pengikut Nabi Allah Isa alaihima wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam. Rasul pun menginginkan agar mereka, umat yang besar ini yang pernah mengikuti salah seorang Nabi Allah, agar mereka lebih cepat beriman dengan beliau, apalagi mereka telah mengenal sifat-sifat detail beliau dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Sehingga Rasulullah selalu usaha agar Al-Yahud dan Nasara mau mengiyakan apa yang beliau bawa, mau mempercayai apa yang beliau serukan, mau mengimani Al-Yahud dengan Tauratnya, yang mana dalam Taurat banyak menyenangkan mengenai sifat-sifat beliau dan ajaran yang beliau bawa. Berkaitan dengan Nasara, agar mereka mempercayai Injil mereka yang menerangkan mengenai sifat-sifat beliau dan ajaran-ajaran yang beliau bawa. Selalu beliau usaha. Tetapi akhirnya Allah memutus. Allah akhirnya memberitahu bahwa sampai sini wahai Sayyidil Wujud Muhammad, jangan lagi kamu berharap dari mereka. Mereka tidak pernah akan mengiyakan apa yang kau bawa. Mereka tidak pernah akan beriman dengan apa yang kau serukan. Karena itu kemudian ayatnya dengan nada begini keras, lan walan tarda angkal Yahudu walan Nasara. Di sini ada dua ulangan dalam nafinya. Allah enggak berfirman walan tarda angkal Yahudu wan Nasara, tidak, tapi walan tarda angkal Yahudu wala an Nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu yang mengikuti agama mereka. Al-millah ad-din. Kenapa Rasulullah berharap agar mereka masuk? Karena mereka umat yang pernah menerima Al-Kitab. Mereka umat yang pertama mengenali beliau karena telah membaca sifat-sifat beliau. Sementara al-musyrikin adalah sebenarnya mereka cuma akan mengikuti mereka, para Ahlul Kitab. Tetapi prakteknya Ahlul Kitab bukan menjadi orang yang pertama dengan Sayyidil Wujud, tetapi menjadi orang yang menghamba dakwah Sayyidil Wujud. Mereka yang mengenali Rasulullah, mereka yang pertama menentang Rasulullah. Bukan cuma mereka menentang, tetapi mereka membawa orang-orang musyrikin Makkah, penyembah berhala, penyembah macam-macam yang tidak kenal agama, diajak semua agar menolak yang dibawa Rasulullah. Bahkan mereka berkata, agama kalian menyembah berhala, mensekutukan Allah dan semua itu lebih baik dari apa yang dibawa oleh Muhammad. Kekejian Yahud dan Nasara menghadapi Islam yang dibawa oleh Sayyidil Wujud Muhammad. Karena itu kemudian ayatnya langsung Allah menyebutkan, wahai pribadi mulia, lantarda angka. Mereka Yahud dan Nasara tidak pernah rela, tidak pernah puas, tidak pernah senang kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Ayyul ikhwah
Ayat ini menggambarkan banyak pada kita sebenarnya. Kita yang hidup beraneka agama di tengah-tengah umat yang bermacam-macam agama. Kita bisa hidup bertoleransi dengan masing-masing menghargai dan menghormati kepercayaan. Tetapi kita tidak boleh menjadi murah dan menurunkan apa yang kita miliki karena ingin mendekatkan diri pada mereka. Tidak, harus kita mempunyai pendirian bahwa apa yang milik kita, apa kebenaran yang kita anut, ini adalah yang hak yang akan kita praktekkan. Orang ikut atau tidak, urusan keluar, urusan kedua. Pertama, kedua, jangan sampai kita demi suara toleransi, demi suara-suara yang ingin membohongi kita untuk kerukunan agama, kita bisa rukun, tetapi kerukunan agama bukan berarti kita mengurangi prinsip kita, kita turunkan harga diri kita demi menarik orang lain. Tidak, kita punya ketentuan, kita menghargai orang lain, tapi kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Karena tidak pernah kita walaupun mengambil dari mereka, mendekatkan diri pada mereka, kadang-kadang mengurangi hak yang ada pada kita. Kita dengan beralasan toleransi mengurangi hak kita, mustahil mereka akan kepada kita. Kalau Rasulullah Sayyidul Wujud telah diberitahu oleh Allah agar putus asa dari mereka, maka jangan ada umat Muhammad yang sok ingin mendekatkan diri pada mereka agar kemudian mereka mau menyenangi kita, mau mendekati kita. Mereka tidak pernah akan pergi pada kita, maka kita tidak perlu pergi kepada mereka. Lan tardha angkal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Dalam surat Ali Imran 119, di sana Allah menggambarkan kepada kita, jangan kita menjadi memilih orang-orang yang tidak seagama dengan kita, kemudian mereka kita jadikan kawan-kawan dekat, bahkan menteri pendamping-pendamping kita yang kita percaya, kemudian kita mencintai mereka dengan keinginan agar mereka kemudian juga membalas kecintaan kita dengan kecintaan yang sama. Allah pernah menyebutkan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'addu 'alaykumul anamila minal ghayz قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Inilah kalian mencintai mereka sementara mereka tidak pernah akan mencintai kalian, dan kalian telah beriman dengan semua kitab. Kalau mereka berjumpa dengan kalian, mereka pura-pura akan mengatakan sama dengan kalian beriman. Tetapi kalau mereka di luar kalian, di belakang kalian, menggigit tangan mereka karena dendam dan dengki dengan kalian, katakanlah wahai pribadi mulia Muhammad, matilah kalian dengan kesengsaraan kalian. Dan Allah Maha mengetahui apa yang terlintas di hati. Lantar do'an kalian. Kita bisa hidup dengan siapapun di dunia ini, agama bisa berbeda, tetapi kita tidak akan menjadikan agama dan prinsip yang kita miliki akan kita jatuhkan, akan kita kurangi, akan kita apakan demi toleransi. Tidak, toleransi hidup bersama, tetapi mengurangi hak, mengurangi ketentuan, menjadikan murah pendapat atau pendirian kita, tidak. Karena hak yang kita miliki milik Allah, maka kita tidak punya hak mengurangi, menambah, atau menyimpan. Tidak. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hak adalah dari Tuhanmu, maka jangan engkau menjadi orang yang ragu. Walan tardha, khitabnya untuk Rasulullah. Angka, kalau mereka kepada angka, khitabnya Rasulullah, tidak pernah puas, maka pada selain Rasulullah apalagi mereka. Ayat ini memutus. Dan kedua, ketiga, ayat ini ingin mengajarkan kepada kita, Anda wahai pribadi mulia pengikut Sayyidul Wujud Muhammad, apabila telah hidup dalam agama yang dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad, telah memilih agama beliau,
mengatakan dirinya sebagai pengikut agama beliau, maka jangan masukkan lagi peradaban-peradaban, ajaran-ajaran, ketentuan-ketentuan dari luar Islam, karena mereka yang kita akan dekati tidak pernah akan mencintai kita dan tidak pernah akan puas sampai kita mencampakkan Islam kita dan pindah ke agama mereka. Ayat walan tardha ankal yahud, jangan ada suara itu Yahud zaman dulu, zaman sekarang lain, tidak ada yang lain, ini untuk Rasulullah dan ini sepanjang hidupnya, sepanjang hidup manusia mukmin sampai hari kiamat tetap. Walan tardha ankal yahud, apakah kita tikam semua Yahud yang ada pada kita, tetangga kita? Tidak. Kita dianjurkan yang lain oleh Islam. Hormati orang yang menghormati Anda. Tetanggamu walaupun Yahud dan Nasara, berperilakulah baik. Tetapi jangan menukarkan agama. Jangan mengurangi mabda kita. Jangan menjadi lemah. Tidak. Tetap Muslim, hidup dengan siapapun, Yahudi, Nasara dan siapapun, tetap mengangkat kepalanya. Tidak boleh hina, tidak boleh merasa pesimis karena mereka sedang menang atau kemungkinan, atau tidak boleh minder. Tidak, angkat kepala kita sebagai Muslim dan katakan lana lakum dinukum waliyadin. Kalau urusan toleransi, jangan pernah diajar Islam yang paling bawa toleransi. Islam ini nabinya rahmatan lil alamin, sayyidil wujud sallallahu alaihi wa alihi. Beliau pernah bersabda, man adha dhimmiyan fa ana khasimuhu yaumal qiyamah. Siapa yang mengganggu zimmi, zimmi itu non muslim yang hidup di negara Islam dan membayar jizyah, non muslim, dia Yahudi, dia Nasara atau apapun agamanya, kata Rasulullah, siapa yang mengganggu orang zimmi, kelak aku musuhnya di hari kiamat. Urusan toleransi kita sudah punya, tapi yang dilarang kita mengimpor peradaban mereka, ajaran mereka, kemudian kita kagum dengan ajaran mereka, kemudian kita mendekatkan diri dengan mereka, kemudian kita meras, kita jadikan mereka idola kita, kita jadikan mereka yang di atas, kemudian kita merasa minder, kita kurangi sedikit demi sedikit agama kita agar mereka mencintai kita. Ini ditolak oleh Islam. Lan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau sudah masuk Islam, jangan pakai baju selain baju Islam. Yang merusak umat Islam ini mendeklarasikan dirinya sebagai Muslim, tapi masih pakai baju-baju yang tidak diinginkan oleh Islam. Kalau mau masuk Islam, lepas semua baju dan gunakan baju Islam. Kalau tidak, jangan masuk Islam. La ikraha fiddin. Tapi mencampur aduk dalam Islam, gak diterima oleh Islam. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusytu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Telah nampak gamblang dan jelas mana yang baik dan mana yang jelek. Mana yang penuh dengan petunjuk dan mana dalam kesesatan. Kemudian faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Untuk Allah menjelaskan, siapa yang mau beriman, enggak dikatakan beriman dulu. Siapa yang mengkufuri semua tauhid kemudian beriman, berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Untuk menjadi mukmin harus yakfur bitauhid. Campakkan semua ketauhidan, campakkan semua ideologi selain Islam dan masuklah Islam. Kemudian jangan dicampur adukkan karena percuma, apapun pendekatan kita, mereka tetap lan. Lan ini naf lil abad, selamanya. Lan tardo, angka untuk sayyidil wujud dan untuk seluruh pembaca Al-Quran sampai hari kiamat. Kalau kita mengatakan sayyidil wujud, mereka enggak pernah akan rela. Apakah kemudian di abad 20 ada orang yang berkata, atau abad 21, ayo kita mendekatkan diri pada mereka agar mereka dekat dengan kita. Kalau sayyidil wujud mereka enggak percaya, kemudian siapa kita selain sayyidil wujud sallallahu alaihi wa alihi. Lan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. 113 kemarin kita membaca firman Allah, waqalatil yahud laysatin nasara ala syai'
Wa qalatin nasara laysatil yahud ala syai. Ini menunjukkan pertengkaran dan perselisihan antara Yahud dan Nasara, sehingga yang Yahud berkata Nasara ini enggak ada apa-apanya. Yang Nasara pun berkata Yahud enggak ada apa-apanya. Karena itu tolong diperhatikan ayat 120 ini. Kenapa Allah ulangi la nafi dua kali? Lantardo angkal Yahudu wala an-Nasara. Kenapa Allah ulangi, enggak langsung diatafkan lantardo angkal Yahudu wan-Nasara? Karena kalau tanpa ulah yang kedua, mungkin kita anggap al-Yahud dan Nasara itu mereka bersepakat. Kerelahan mereka sama, kesenangan mereka sama. Artinya merelakan Yahud berarti merelakan Nasara, atau sebaliknya merelakan Nasara berarti merelakan Yahud. Tetapi Allah ingin jelaskan tidak, mereka pun diantara mereka berselisih. Karena itu yang tidak rela denganmu wahai Sayyidul Wujud Yahud, dan juga yang tidak rela denganmu An-Nasara, al-Yahud walan Nasara. Kalau enggak pakai la, menunjukkan mungkin mereka sepakat. Mereka enggak pernah sepakat. Mereka itu kelahi di antara mereka. Mereka cuma sepakat sekali saja. Kalau sedang perang dengan kita, mereka sepakat dan kompak. Kalau selain itu, mereka selalu berkelahi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Lan tardha 'ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini pun Allah ingin mengajarkan kita, kalau berpegangan dengan agama itu yang ulet, yang kuat. Orang-orang dalam kebatilannya memegang erat, enggak mau melepaskan. Kemudian kita yang telah menganggap Islam ini hak, jangan kita membangun dengan bangunan yang rampuh. Tidaklah kita bangun akidah kita dengan bangunan yang kokoh dan kuat, sehingga tidak bisa diombang-ambingkan. Tidak berharap kalian masuk pada Islam, tapi jangan berharap kami keluar dari Islam. Tidak pernah ketemu. Lakum dinukum waliyadi. Jangan sampai orang batil lebih kokoh dalam kebatilannya, sementara pengikut hak rapuh, tidak memiliki kekuatan. Tidaklah kekuatan iman seseorang seperti yang digambarkan oleh Al-Imam As-Sadiq. Tazulul jibal wala yazulu imanul mu'min. Gunung-gunung bisa pindah dari tempatnya, bisa hancur berkeping-keping, tapi iman seorang mu'min tidak pernah bergerak. Kalau bahasa Al-Imam Ali dalam Nahjul Balaghahnya, la tuzahzihul awasif wala tuzazihul qawasif. Angin-angin topan pun tidak pernah akan menggoyangkannya. Tetap tegak, itu iman. Ini kalau kita melihat kekuatan Yahud dan Nasara dalam memegang haknya, tidak mau mengikuti Rasulullah, enggak pernah puas sampai Rasulullah pindah, dan itu mustahil, maka pengikut Rasulullah hendaklah memegang agamanya sekuat ini, bahkan lebih harusnya, karena dalam hak. Lan tardha 'ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini yang selalu harus kita bawa. Lakum dinukum waliyadin. Kita bisa bergaul, tapi jangan kemudian ayo kita minum arak karena tidak enak di hadapan mereka. Jangan. Itu hina akhirnya. Kita bisa bersopan santun di hadapan mereka, kita bisa memberikan hak mereka, tapi kemudian jangan berkata sementara yang halal ini ayo kita haramkan, atau sebaliknya. Jangan. Hukum adalah hukum Allah dan kebenaran milik Allah, dan jangan pernah berharap musuh-musuh Allah mereka itu akan memeluk agama kita. Jangan. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad, petunjuk Allah itulah satu-satunya petunjuk. Orang Yahudi menganggap tidak ada agama sebaik agama kami, karena itu Muhammad pun harus ikut kami.
Orang Nasara pun menganggap tidak ada agama sebagai agama kami. Karena itu mereka berkata, Muhammad pun harus ikut kami. Allah ingin mengajarkan kepada Sayyidul Wujud, tidak perlu pakai stempel nama, tapi yang penting adalah siapa yang berpegang dengan petunjuk Allah, itu dalam petunjuk Allah dan dalam agama Allah yang sebenarnya. Qul inna hudallah huwal huda. Kalau Yahud dan Nasara mengikuti petunjuk Allah, mengikuti benar kitab mereka, Taurat dan Injilnya, berarti mereka dalam petunjuk Allah. Kalau mereka berpaling dari kitab mereka, dari petunjuk Allah, maka mereka tidak berarti sesuatu. Ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Begitu seruan Allah, wahai ahlul kitab Yahud dan Nasara, antum kalian la syai', tidak ada sesuatu yang kalian miliki, enggak ada kelebihan yang kalian miliki. Jangan mengaku macam-macam sampai kalian mempraktekkan apa yang ada dalam Taurat, mempraktekkan apa yang ada dalam Injil, dan mempraktekkan apa yang diturunkan Allah kepada Sayyidul Wujud Muhammad. Karena kalau mereka mengikuti Taurat mereka sebenarnya, pasti akan beriman kepada Sayyidul Wujud. Karena Taurat mereka telah menjelaskan sifat-sifat detail Rasulullah dan memerintahkan agar mereka mengikuti Rasulullah. Kalau mereka mengikuti Injil mereka sebenarnya, pasti mereka mengikuti Rasulullah. Karena dalam Injil yang Allah turunkan terhadap Isa, kepada Isa juga ada sifat-sifat Rasulullah dan perintah. Kalau diutus Rasulullah, mereka wajib ikut. Kalau enggak, karena itu tidak perlu pakai nama dan label kemudian diteriakkan. Kalau ingin melihat orang tolak ukur hidup dalam kebenaran atau tidak, lihatlah hidup dalam petunjuk Allah atau tidak. Qul inna hudallahi huwal huda. Tidak ada petunjuk kecuali petunjuk Allah. Tidak ada yang bisa memberikan undang-undang dalam kehidupan manusia agar memperoleh kesempurnaan hidupnya, dunia dan akhirat, kecuali hanya petunjuk Allah. Tidak pernah akan mampu diselamatkan umat manusia ini kecuali dengan undang-undang yang dibuat langsung oleh penciptanya. Karena hanya pencipta yang tahu kebaikan dan kejelekan yang menimpa makhluknya. Manusia ini walaupun memiliki kepandaian, memiliki ilmu pengetahuan, tetapi bagaimanapun manusia dalam puncak kepandaiannya, pasti kepandaian itu masih tercampur oleh kekurangan dan kebodohan. Sehingga kita sering orang menemukan penemuan yang mengebohkan dunia. Tidak lama ada lagi penemuan yang lain yang menafikan penemuan yang pertama, dan terus begitu. Maka apabila manusia ingin memperoleh ketentraman dalam undang-undang yang harus dilakukan, maka tidak punya pilihan, harus memiliki, harus kembali kepada undang-undang yang dibuat oleh Zat yang semuanya ilmu pengetahuan, yang semuanya maha-maha mengetahui, dan pengetahuannya tidak pernah tercampur kekurangan atau kebodohan, dan itu hanya dimiliki oleh Allah. Karena itu petunjuk hanya petunjuk Allah. Qul inna hudallahi huwal huda. Apabila petunjuk hanya petunjuk Allah, maka tidak perlu orang yang mengikuti petunjuk Allah akan menjual murah kepercayaannya demi ingin mendekatkan diri kepada orang-orang yang tidak akan mengikuti petunjuk Allah. Tidak perlu. Ini disebut oleh Imam Ali, segala sesuatu ada nilainya, ada harganya. Dan Imam Ali ini membawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Segala sesuatu itu ada harganya, dan harga orang mukmin adalah surga, maka jangan dijual dengan selain surga. Jangan kemudian kebetulan kawan yang ingin kita ambil hatinya, yang mempercayai bahwa minuman arak itu halal, maka kita sementara pun kita halalkan untuk mendekatkan diri padanya. Jangan terlalu murah, karena harga kita cuma surga, dan tidak ada memiliki surga kecuali Allah. Berarti tidak ada yang mampu membeli kita kecuali Allah. Yang lainnya enggak berarti. Qul inna hudallahi huwal huda. Petunjuk hanyalah petunjuk Allah.
Jadi apapun tolak ukurnya, cuma petunjuk Allah. Tidak perlu orang mengaku sesuatu, tapi tolak ukurnya dilihat yang dipraktekkan, yang dilakukan sesuai atau tidak dengan petunjuk Allah. Qul inna hudallahi huwal huda. Ayat ini pun menunjukkan, wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad, sudah jangan lagi dipikiri mereka Yahud dan Nasara, kemudian kamu masih menginginkan mereka masuk. Jangan dipikirkan, mereka tidak pernah akan mengikuti kamu. Sampai bahkan mereka berkeinginan agar engkau pindah kepada mereka. Dan kedua, wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud, petunjuk hanyalah dari Allah, dan jangan masukkan petunjuk kecuali hanya petunjuk dari Allah. Gak perlu kita ulap mata kita atau rajin menjadi hina di hadapan peradaban-peradaban Yahud dan Nasara, kemudian seakan-akan kita tidak memiliki peradaban. Tidak perlu kita ulap dan kemudian merasa minder melihat apa yang mereka. Dan kalau kita jeli sekarang, peradaban Barat sedang sakarat, sebentar lagi pasti akan tumbang. Bah karena mereka tidak pernah akan memperoleh ketentraman, jalan ketentraman cuma Islam. Jangan pernah Anda heran kalau orang di sana telah sampai pada, telah memiliki prestasi yang tinggi dalam bisnisnya, dalam apapun. Jangan heran kalau kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, mengakhiri hidupnya dengan hal-hal yang hina, karena kepuasan mereka tidak pernah memperolehkan. Peradaban mereka telah sakarat karena enggak sesuai. Yang sesuai adalah qul inna hudallahi huwal huda, hanya petunjuk Allah. Ini pun menunjukkan jangan minder, sekali lagi. Kedua, jangan juga merasa mau diturunkan, mau diutak-utak sendiri yang aneh. Kadang-kadang kita umat Islam ini lebih tercengang, lebih merasa kagum kalau orientalis membahas masalah Islam dengan mereka bawa-bawa sedikit dengan alasan modern, dengan alasan hal-hal, kemudian mereka, kita sebagai umat Islam, menganggap ini ajaran yang benar, ini yang modern, ini yang sesuai dengan zaman. Sebenarnya itu karena kebodohan kita terhadap Islam. Tidak ada orientalis mengkaji Islam untuk membenarkan Islam. Mereka tidak bisa berbicara kecuali hal-hal yang penting. Tetapi pasti di salah satu pembicaraan mereka atau dalam tulisan mereka ada hal-hal yang mereka ingin pelencengkan dari Islam. Sehingga orang yang tidak faham Islamnya melihat orientalis dan kajian-kajian Barat seakan-akan mengagumkan, padahal itu racun yang mereka letakkan di madu. Dan pasti kita akan mati kalau meminum madu, walaupun madu itu manis, karena telah tercampur oleh racun. Karena itu jangan masukkan polusi dari luar. Sudah lang ke pertama, kedua, inna qul inna hudallah huwal huda. Kemudian ayat berikutnya masih lanjutan ayat 120. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyin wala nasir. Allah, ancaman yang ayat ini. Kalau engkau wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka, setelah kami berikan ilmu kepadamu, maka ketahuilah Allah tidak akan membantu kamu dan tidak akan membela kamu. Sayyidul Wujud Muhammad tidak pernah akan mengikuti Yahud dan Nasara, tidak pernah akan mengikuti hawa nafsu mereka, tidak pernah akan berpaling dari Allah sedikit apapun, sekecil apapun. Tetapi kenapa ayat ini Allah berikan? Begitu keras ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Para mufassirin menyebutkan ayat ini sebenarnya ada jumlah syartiyah yang tidak mustahil akan terjadi. Tetapi kalau terjadi, ayat ini seperti firman Allah dalam ayat lain, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik wahai pribadi mulia Muhammad,
sallallahu alaihi wa alihi, kami akan batalkan semua pahala amalanmu. Rasul mustahil akan melakukan kesyirikan, karena itu mustahil akan dihapus semua pahala Rasulullah. Tetapi ayat ini pertama ditujukan Rasulullah, tapi yang ingin disebutkan adalah umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kedua, ayat ini ingin menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara siapapun dengan Allah. Hubungannya adalah melaksanakan perintah Allah. Sayyidul wujud, manusia yang paling dekat, yang paling dicintai oleh Allah, kalau berpaling dari agama Allah, kalau berpaling dari ketentuan Allah, akan mendapatkan sanksinya, apalagi selain Sayyidul wujud Muhammad. Jangan ada orang bertepuk dada, saya selamat, jangan. Rasulullah pernah kita bahas dalam ayat lain, Allah, kalau kamu mengaku Quran sesuatu yang tidak aku turunkan, kamu katakan, kami akan bunuh engkau wahai pribadi mulia Muhammad. Rasul mustahil akan melakukan ini. Tetapi Allah ingin menjelaskan, kalau manusia yang paling mulia itu, manusia yang paling kucintai itu, berpaling dari ketentuanku, pasti akan mendapatkan sanksi, apalagi selain beliau sallallahu alaihi wa alihi. Kedua, beliau adalah maksum. Beliau maksum. Tidak pernah akan melakukan hal semacam ini. Beliau maksum. Tapi khitab semacam ini dalam Al-Quran banyak, karena Allah menginginkan pertama yang dituju beliau, yang diajak bicara beliau, tapi yang dituju adalah umatnya. Kedua, tidak salah, karena memang Rasul itu maksum. Tetapi kemaksuman Rasul sallallahu alaihi wa alihi dan para anbiya bukan berarti Allah mencabut dari mereka sehingga mereka tidak bisa berbuat dosa. Tidak. Mereka sebenarnya sebagai manusia bisa berbuat dosa. Tapi ilmu yang mereka miliki, ketakwaan yang mereka miliki, pendekatan diri kepada Allah yang ada pada mereka, menjadikan mereka bukan hanya melakukan, berniat untuk melakukan, tidak pernah. Alaihimus salatu wassalam. Karena itu kemudian khitab biasa. La in ittaba'ta ahwa'ahum. Tadi berbicara sampai kamu mengikuti mereka. Kedua, petunjuk hanyalah petunjuk Allah. Sekarang datang kalimat hawa. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum. Ayat ini ingin menunjukkan bahwa selain petunjuk Allah, selain ketentuan Allah, selain hukum Allah, semua itu adalah undang-undang yang dibuat berdasarkan hawa nafsu dan keinginan, bukan dari Allah. Maka al-Yahud dan Nasara dan siapapun yang berpaling dari Allah, dari ketentuan Allah, dari kitab yang diturunkan oleh Allah, dari nabi yang diutus oleh Allah, berarti mereka sedang mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti agama. Kita pun umat Al-Quran begitu. Kalau kita sedang berpaling dengan Al-Quran, berarti kita mengikuti hawa nafsu kita. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Ini ayat menunjukkan bahwa yang ada pada mereka itu hanyalah hawa nafsu. Apa hawa nafsu? Pernah kita bahas sebelum ini dan tidak akan saya ulangi. Cuman akan hanya saya ulangi bahayanya hawa nafsu yang disebut oleh Al-Quran ketika Allah berfirman, wala wittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawatu wal ardu wa man fihin. Coba hak mengikuti hawa nafsu mereka, maka langit dan semua penghuninya, bumi dan semua penghuninya akan hancur semuanya karena bahayanya hawa nafsu. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin. Wala ain ittaba'ta ahwa'ahum. Kalau kamu mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan palsu mereka dan yang tidak bersandar pada kebenaran, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu,
menunjukkan bahwa yang ada pada Rasulullah, Qur'annya dan sabda-sabda beliau, syariat dan ketentuan beliau, semua ini murni ilmu dari Allah. Sementara yang bukan dari Rasulullah, yang ada pada mereka murni adalah hawa nafsu. Kalau orang punya ilmu kemudian dicampakkan ilmunya untuk mengikuti hawa nafsu, maka ia akan hidup sendiri karena Allah akan berlepas tangan, tidak akan membelahnya dan tidak akan menolongnya. Wa na'udzubillah. Malaka minallahi min waliyin. Allah sudah tidak lagi menghiraukan kamu, mengurus kamu, mengatur kamu, dan tidak lagi nasir membela kamu, dibiarkan begitu saja. Apa nasib orang dibiarkan oleh Allah? Sedetik atau kurang dari sedetik kita dilepas, kita tidak pernah akan hidup. Pernah saya sampaikan, pernah kejadian di zaman Imam Ja'far, ketika orang berkelahi masing-masing sama-sama sumpah. Yang salah pun tetap ikut bersumpah, enggak mau ngaku. Sementara Imam Ja'far tahu dia yang salah, tapi tetap masih sumpah pakai nama Allah. Kata Imam, kamu mau dan kamu tidak takut dengan ketentuan Allah? Tidak. Dengan nama Allah sumpah dia. Kata Imam, kamu mau saya sumpah dengan caraku? Iya. Tapi hati-hati, kamu jangan berbohong. Kalau kamu berbohong, bencana akan datang padamu. Bagaimana Imam Ja'far mengajarkan sumpah padanya? Jangan menyebut nama Allah. Jangan berkata wallahi. Ketika orang yang bersama Imam berkata, kenapa ya Imam berkata wallahi? Kalau kamu masih menyebut nama Allah, masih turun rahmat Allah walaupun kamu melanggar. Tapi akan kuajarkan sumpah. Katakan, aku berlepas tangan dari Allah kalau aku bohong. Ketika ia mengatakan aku berlepas tangan, artinya tidak perlu Allah, spontan ia hancur. Karena tidak bisa orang lepas dari Allah sedetik atau kurang, dan ini berbahaya. Tetapi ancaman ini, kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan meninggalkan ilmu yang Allah turunkan kepadamu, maka ketahuilah Allah lepas darimu dan Allah tidak pernah menolongmu. Ayuhal ikhwah, kita kan sering menangis di hadapan Allah. Kenapa kita terpuruk semacam ini? Kenapa kondisi muslimin terpuruk? Kita sudah sholat, kita sudah wirid, kita sudah banyak yang kita ngeluhkan kepada Allah. Kenapa kita selalu dizalimi oleh musuh-musuh Allah? Kenapa selalu kaum muslimin diinjeklah, terjadi di Palestina, terjadi di mana-mana, enggak pernah berhenti. Terjadi di Thailand 2 bulan, lalu sebulan setengah yang lalu orang lagi sholat isya dibantai, sekian puluh orang mati. Kenapa umat Islam? Kita, tidakkah Allah membela kita? Sementara Allah pasti membela yang mazlum. Iya, yang kita khawatirkan kita sendiri zalim, kemudian kita minta tolong kepada Allah. Kita sendiri berpaling dari ilmu dan kebenaran dari Allah. Kita mengikuti hawa nafsu, maka kena ayat ini. Malaka minallah min waliyin wala nasir. Lepas tangan Allah. Wa na'udzubillah. Itulah Rasulullah kalau mau berperang kan mengajak umatnya untuk berdoa, untuk salat, untuk bermunajat. Tidak hanya cukup diandalkan senjata, tapi mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang Allah sebutkan, justru dalam peperangan yang tidak seimbang, peperangan yang paling tidak seimbang dalam sejarah, peperangan Badar. 313 untanya cuma berapa ekor, senjatanya cuma berapa, menghadapi 1000 lengkap senjata, lengkap semuanya. Tapi dalam peperangan Badar menang mutlak Rasulullah. Tapi Allah dalam perang Badar, Allah berfirman, wama ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukan engkau yang melempar anak panah, melaksanakan pedangmu, bukan engkau yang memenangkan, tapi Allah lah yang memenangkan. Wama ramait idh ramait walakin Allah rama. In tansurullah yansurkum wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Ancaman ini dahsyat. Malaka
minallah min waliyin wala nasir. Orang yang mendapat pertolongan ketika ia masih melanggar Allah, maka itu bukan pertolongan, itu Allah sedang mengulur dia, wa na'udzubillah. Seperti Allah memberikan nikmat pada seseorang yang ia selalu mengkufuri nikmat dan gak dibentikan oleh Allah, itu bukan nikmat yang diberikan, tapi Allah sedang mengulur dia agar bertumpuk-tumpuk. Seperti firman Allah, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wahum kafirun. Wahai sayyidil wujud Muhammad, kamu jangan heran dengan harta-harta yang dimiliki oleh musuh-musuhmu, dengan anak yang mereka dan pengikut yang banyak. Jangan, Allah ingin mengulur dan menyiksa mereka di dunia dengan semua harta itu sebelum nanti akan diberi siksaan di akhirat. Malaka min Allah min waliyin wala nasir. Maka Islam tidak bisa kita permainkan. Kalau kita sudah memilih Islam sebagai agama, maka ambil secara keseluruhan. Udkhulu fis silmi kafah. Jangan kita masih impor dari barat, dari timur, dari Yahud, dari Nasara, dan kadang-kadang masih membanggakan apa yang dari mereka dan meremehkan apa yang milik kita. Kalau itu yang kita lakukan, maka ancaman Allah, malaka min Allah min waliyin wala nasir. Allah lepas. Walain ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Tidak ada kompromi dengan musuh Allah berkaitan dengan prinsip yang ada pada kita, tapi bisa berkompromi dengan mereka dalam hidup rukun tetangga, dalam hidup menjalankan hal-hal yang biasa tidak ada kaitannya dengan prinsip yang ada pada kita. Silakan. Rasulullah, orang Yahudi pun kalau sakit beliau menjenguk. Dijenguk. Kalau mereka memerlukan bantuan diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Rasulullah pun mewasiatkan kepada kita, kalau tetanggamu siapapun, kamu hargai. Tapi bukan kemudian menghargai orang non-muslim, kemudian dia berkata, ah hari ini jangan sholat, ah kita masih. Itu urusan lain. Urusan ini perang kita. Kalau urusan agama, perang. Tapi urusan selain itu, kita bisa membantu mereka, memberikan mereka apabila mereka perlu. Pernah saya sampaikan, Imam Ali ketika lihat orang miskin, orang tua baju compang-camping ngemis di dekat kota Kufa, sementara beliau saat itu khalifah Amirul Mukminin, beliau tanya, aku khalifah pemimpin kaum mukminin, ada rakyatku yang ngemis karena kelaparan. Kata yang menjaga sundukul mal, menjaga harta kaum muslimin, baitul malnya, ah dia orang Kristen ya Imam, orang Kristen. Seakan-akan kalau dia mengatakan orang Kristen, Imam Ali selesai marahnya. Tapi tambah marah Imam Ali. Kristen, kalau kuat kamu ambil jizyah pajak darinya, kalau ia miskin dan lemah kamu biarkan. Ambilkan sekarang uang untuk kehidupannya selama setahun, seperti kamu memberikan rakyatku orang muslim. Kalau toleransi sudah ada kita. Yang dilarang itu, jangan kita menurunkan prinsip-prinsip agama kita demi mengambil hati mereka. Percuma. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Nasul Quran. Tapi apakah semua mereka begini? Quran selalu datang dengan keadilan. Quran tidak pernah berbicara memukul rata. Quran selalu memberikan hak pada masing-masingnya. Ini tipe orang-orang Yahud dan Nasara. Tapi ada sebagian kecil dari mereka yang kemudian beriman karena mereka keluar dari keegoan dan kecongkaan yang ada pada mayoritas mereka. Ada sekelompok kecil yang apabila membaca Taurat mereka mengenal sifat-sifat Rasulullah, percaya dengan Rasulullah. Yang membaca Injil mereka mengenal sifat-sifat Rasulullah, kemudian beriman pada Rasulullah. Ada kelompok itu. Ini ayat berikutnya 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih.
ada orang-orang yang kami turunkan Alkitab, ya dari Yahud dan Nasara itu, yang membaca kitab, yatlunahu haqqa tilawatih, membacanya dengan sebenar-benar arti bacaan. Akan berhenti kita dengan haqqa tilawatih sebentar lagi. Cuman siapa mereka itu? Ada dua pendapat kaum mufassirin. Pendapat pertama, ayat ini sedang membicarakan orang yang ikut Ja'far bin Abi Talib, abang Imam Ali, ketika pulang dari Ethiopia diikuti 40 orang Kristen yang akan berjumpa Rasulullah dan akan beriman dengan Rasulullah. 32 dari Habasyah, dari Ethiopia, yang 8 sebagian dari Romawi, dan yang mengatakan yang lain, yang 8 juga dari Ethiopia, tapi mereka adalah para pendeta, 40 orang. Untuk mereka Allah sebutkan, sebagian dari ahlul kitab masih membaca kitab mereka dengan sebenarnya, dan kemudian mereka beriman. Pendapat kedua, ayat ini membicarakan bukan hanya untuk, bukan untuk orang-orang yang pulang ikut bersama Ja'far bin Abi Talib, tetapi untuk orang-orang di Madinah seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang Yahud yang masuk Islam di zaman Rasulullah ketika mengenal kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita ini dianjurkan oleh Quran untuk hidup munsif. Munsif itu artinya memberikan setiap orang dengan haknya. Ketika musuh kita pun kalau melakukan perbuatan baik, harus kita akui perbuatan baik itu. Bukan karena kita mengakui musuh kita, tapi kita mengakui kebaikan ini. Apalagi kalau kebaikan itu dilakukan bukan pada musuh kita, harus kita akui. Setiap kebaikan orang, kelebihan orang harus kita akui. Saya masih ingat Syed Hasan Nasrullah ketika penukaran tawanan sebelum perang 2006. Beliau yang paling memusuhi dan dimusuhi oleh Aliyah, oleh Zionis, oleh Israel. Tapi beliau, saya masih ingat di mimbar beliau berkata, saya harus akui bahwa orang kalian, wahai orang-orang Zionis, kalian telah juga berbuat baik ketika kalian masih memikirkan tawanan-tawanan kalian. Dan itu perbuatan baik yang harus aku akui, karena agama yang kuanut menganjurkan agar aku mengakui semua kebaikan yang dilakukan oleh siapapun. Walaupun Anda, wahai musuh-musuhku, melakukan itu, tetap aku akui kebaikan. Al-Quran sudah mengajari, telah membicarakan, dan sebelum ayat ini pernah kita kaji, membicarakan kejelekan-kejelekan mereka. Kemudian mengatakan ada sebagian, seperti dalam surat lain Allah berfirman ketika membicarakan bagaimana mereka tidak menjaga amanat, wa min ahlil kitab man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Ada sebagian ahlul kitab, kalau kamu titipi satu dinar pun, kalau kamu minta ulang enggak diberikan, dikhianati. Tetapi ada sebagian mereka, kalau kamu titipi khintarin, harta yang banyak, dikembalikan kepadamu. Ada yang adil menurutnya, ada yang amanat, dan juga ada yang khianat. Sebagian ahlul kitab, mereka orang-orang yang kita berikan Alkitab, yatlunahu haqqa tilawati, membaca kitab mereka dengan haqqa tilawati, sebenar-benar arti membaca. Kalimat yatlun itu membaca, tapi kalimat hurufnya dari tali, taf, ta, lam, ya. Kalimat ini, talia, itu biasanya memiliki arti mengikuti. At-tali artinya al-ati, yang berikutnya. Karena itu tilawah itu memiliki arti bukan hanya membaca, tapi membaca dan mengikuti apa yang dibaca. Karena itu kemudian Allah tekankan yatlunahu, membacanya haqqat tilawah, bacaan yang sebenarnya. Apa bacaan yang sebenarnya? Saya akan hanya bacakan riwayat dari Imam Ja'far Shadiq meriwayatkan atau menafsirkan ayat yatlunahu haqqat tilawati. Beliau berkata semacam ini. Yatlunahu, yatluna ayat, wa yatafaqahuna bih,
wa ya'maluna bi ahkamih wa yarjuna wa'dah wa yakhafuna wa'idah wa ya'tabiruna bi qasasih wa ya'tamiruna bi amrih wa yantahuna bi nawahi ma huwa wallahi hifdhu ayati wa dars hurufi wa tilawati suwari wa dars a'sharihi wa akhmasih hafidhu hurufa wa adha'u hududa wa innama huwa tadabbur ayati wal 'amal bi ahkamih قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. Apa artinya membaca dengan sebenar-benarnya arti membaca? Imam Ja'far menyebutkan membaca dengan tartil ayat-ayatnya, memahami isinya, mengamalkan hukum-hukumnya, mengharapkan janji-janji Allah dan takut dengan sanksi dan ancaman-ancaman Allah, mengambil pelajaran dari cerita-cerita dan kandungan cerita yang ada dalam Al-Quran, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Demi Allah, itu bukan cuma menjaga ayat-ayatnya kemudian menghilangkan arti nilai-nilainya, bukan cuma membaca surat demi suratnya kemudian menggugurkan hukum-hukumnya. Hafidhu hurufah, mereka cuma menjaga huruf-hurufnya. Wa adha'u hududah, tapi mereka membuang dan menghilangkan hukum-hukumnya. Sebenarnya ayat harus direnungkan dan kemudian diamalkan hukum-hukumnya. Allah berfirman, kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka renungkan arti-artinya. Ini bukan cuman yang membaca Taurat dan Injil, ini juga kembali kepada yang membaca Al-Quran. Karena itu Rasul pernah bersabda, rubbata lil Quran wal Quran yal'anuh. Rubba, banyak orang membaca Al-Quran tetapi Quran yang dibaca itu melaknatnya. Orang membaca ini ada tiga, ayyuhal ikhwah. Ada membaca sibuk dengan tajwidnya, waqafnya, gunnahnya, wasalnya dan semuanya. Dan memang Quran harus dibaca dengan itu. Tapi dia sibuk cuman ini, tidak lagi mau tahu artinya dan semuanya. Yang penting dia menyanyikan dan menjaga tajwid dan hukumnya pertama. Tidak mau lagi mempelajari hukum-hukumnya. Ini kalau lihat takbir Quran, Al-Quran menakbirkan kalhimari yahmilu asfara, seperti keledai hanya memikul-mikul kitab. Apakah tidak ada pahalanya? Besar pahalanya membaca Al-Quran. Kalau kita tidak mampu dan tidak memiliki kemampuan, itu punya alasan. Tapi kalau memiliki kemampuan tapi tidak mau, maka kita memang memiliki hal yang salah di hadapan Allah. Karena Allah meminta kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Bahkan ayat lain Allah mengancam, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka ingin merenungkan Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci? Ada orang membaca Quran pertama cuman sibuk dengan tajwid dan bacaannya saja dan tidak mau tahu artinya, apalagi mengamalkan. Kedua, orang membaca Al-Quran, menjaga tajwidnya, menjaga segala macam cara membaca Al-Quran, dan kemudian usaha untuk mengkaji dan memahami isi Al-Quran, tapi enggak mengamalkan. Yang pertama cuman urusan tajwidnya dijaga, enggak mau mengkaji kandungannya, enggak mau mengamalkan. Yang kedua mengkaji dengan yang kedua menjaga tajwidnya dan mengusaha dan mengetahui arti-arti Al-Quran, pemahaman-pemahaman Al-Quran tahu, tapi sampai situ saja. Ketiga, orang yang membaca Al-Quran dengan menjaga tajwidnya, wasal, waqaf, gunnah dan semuanya, kemudian usaha untuk memahami isinya dan mengamalkan seruan Al-Quran. Mereka yakini bahwa tajwid dan selainnya, kemudian memahami, mengkaji, itu hanya mukaddimah, pendahuluan untuk mengamalkan kandungan Al-Quran. Mereka ini yang setiap baca Al-Quran akan hidup hati mereka,
akan hidup akal dan otak pikiran mereka. Mereka ini disebut oleh Al-Quran sebagai orang-orang mukmin sejati. Idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Setiap dibaca ayat-ayat Allah akan tambah imannya. Ini haqqa tilawah. Seperti Allah menyebutkan jahidu fillah haqqa jihadih. Arti jihad yang sebenarnya hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah, dengan semua ketentuan-ketentuan yang diminta oleh Allah. Begitu juga membaca Al-Quran, haqqa tilawati. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Mereka yang membaca Al-Kitab, Taurat dan Injil mereka dengan sebenar-benar arti membaca, merenungkannya, kemudian mengamalkannya, mereka pasti akan beriman bihi. Ada dua pendapat. Beriman dengan semua kebenaran yang ada dalam kandungan kitab mereka. Dan kedua, beriman dengan bihi sayyidil wujud Muhammad. Karena sayyidil wujud Muhammad, semua sifat-sifatnya ada dalam kitab yang mereka baca, baca yang sebenarnya. Beriman dengan sayyidil wujud, beriman dengan Quran yang turun untuk sayyidil wujud. Kalau ahlul kitab membaca, kalau Yahudi membaca Taurat haqqa tilawati, pembacaan yang sebenarnya. Kalau Nasara membaca Injil haqqa tilawati, dengan baca yang sebenarnya, pasti ulaika yu'minuna bih, akan beriman dengan sayyidil wujud Muhammad. Karena membaca dengan sebenarnya itu yang mengamalkan. Sementara di Taurat dan Injil, perintah untuk mengikuti Rasulullah dan sifat-sifat Rasulullah lengkap. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Siapa yang kufur dengan Rasulullah, dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Gak ada kerugian seperti berpaling dari hukum Allah. Gak ada kerugian seperti berpaling dari sayyidil wujud Muhammad. Apapun prestasi seseorang yang ia raih di dunia ini, tapi kalau enggak bisa dekat dengan sayyidil wujud, enggak bisa dekat dengan hukum-hukum Allah, maka ia orang yang paling sengsara. Ini yang disebut wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia dan rugi akhirat, dan itulah kerugian yang besar. Dan saya tidak akan ulangi kerugian, karena kita pernah bahas merugi dalam Al-Quran dengan satu CD pembahasan khusus, mungkin bisa lihat sana. Ayat berikutnya akan kita lanjutkan minggu yang akan datang. Dan ayat ini 122 seperti ulangan dengan ayat yang 47 yang lalu, yaitu ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Minggu yang akan datang kita akan bahas ayat ini, kemudian kita masuk kepada ayat-ayat yang lain, baru nanti kita akan tahu perbedaan antara Bani Israel, umat Nabi Musa dan Nabi Isa, dengan umat Nabi Muhammad, bagaimana perbedaan seruhan dalam Al-Quran. Wa sallallahu ala khairi khalqih Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.